Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua untuk penonton-penonton kami di RTM. Jadi apa khabar malam-malam terakhir Ramadan ni? Jadi kepada anda kami ucapkan salam Ramadan. Dah buat persiapan ke Aidilfitri yang bakal menjemu ni? Walaupun dalam keadaan PKPB ni, biasalah kita raya tetap raya. Ada yang pergi shopping juga. Shopping online ataupun dalam talian atas ataupun dalam talian sendiri pun ada juga. Itu antara inisiatif kita untuk tidak membawa anak-anak kecil anda ataupun warga emas ke pasar raya ataupun pusat membeli belah. Jadi itu antara SOP-SOP yang perlu anda patuhi walaupun anda nak sambut Aidilfitri yang bakal menjemur nanti. Okey. Dan kepada anda macam biasa kita akan bersiaran secara langsung iaitu di Facebook Live kita. Ingat berita RTM di situ anda boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan anda. Nak komen, nak tanya soalan dekat tetamu pun boleh. Kejap lagi saya akan saksikan untuk di Facebook Live dan juga di saluran berita RTM 123 saluran My Free View dan juga RTM Mobile dan seterusnya secara langsung di TV1. Okey, sebelum itu kepada anda saya akan bersama dengan tetamu saya sekejap saja lagi. Hari ini kita akan bercerita mengenai seorang doktor yang berjiwa seni. Ha, doktor berjiwa seni. Kalau dalam filem P. Ramlee dia akan pilih doktor saja. Ahli muzik ditolak tepi oleh Mak Dara. Ha, tapi malam ini kita akan bawakan kepada anda sekejap saja lagi seorang tetamu saya. Tapi sebelum tu kita saksikan dululah kisah inspirasi kita pada minggu ini. Dua kisah inspirasi. Apa kisahnya? Kita saksikan dulu. Paparan segmen kisah inspirasi setiap minggu yang kami pertontonkan pasti ada nilai positif yang mampu memberi motivasi untuk semua peringkat usia. Kali ini kita mulakan dengan kisah pasangan suami isteri berbangsa India, Pavitra dan suaminya M. Sugu yang telah menjadi tular di laman-laman sosial dan di dada akhbar selepas video masakan yang dikongsi menerusi saluran YouTube mendapat perhatian masyarakat Malaysia. Selain kepelbagaian menu yang disediakan termasuk makanan India, penggunaan bahasa Melayu yang fasih oleh Pavitra dalam kesemua video masakannya nyata berjaya menambat hati rakyat Malaysia dari pelbagai kaum dan peringkat umur. Lebih manis dan bermakna, pasangan ini turut mendapat perhatian daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Aura positif yang disebarkan pasangan ini mampu menjadikan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum hidup dalam suasana harmoni, saling hormat menghormati sesama kita. Semoga pasangan ini akan terus menghasilkan video-video masakan yang menarik untuk dikongsi bersama dengan rakyat Malaysia. Kisah kedua pula ialah mengenai tiga pelajar Malaysia Tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang menuntut pengajian ijazah sarjana muda mikrobiologi telah merangkul kejayaan Class of 2020 Departmental Award daripada Department of Microbiology and Molecular Genetics College of Natural Science. Mereka ialah Nurul Izzati Muhammad, Nurul Ifa Nazirah Taini Akim. Masing-masing menerima anugerah Dietrich C. Bauer Scholarship Award, High Honor Distinction, manakala Nur Akila Izzati Osman pula, Russell Dovell Endowed Scholarship Award Research. Penganugerahan ini adalah berdasarkan kepada kecemerlangan akademik sepanjang tempoh pengajian dan kualiti serta potensi kajian yang dijalankan. Semoga kejayaan mereka ini dapat menaikkan lagi semangat pelajar di Malaysia untuk terus berusaha gigih bagi menempatkan diri di universiti luar negara. Tahniah kepada mereka semua. Semoga kisah-kisah mereka ini dapat menyuntik aura positif kepada kita semua. Nah,
Izinkan saya lalu. Eh, kita kenalkan dululah daripada sebelah kanan saya ni. Minta maaf saya duduk depan sebab saya vokalis wanitanya. Oh, ya. Okey, kita kenalkan bass ya, betul ni? Okey, bass. Kita kenalkan Kumiro. Kita ada drummer kita iaitu Ringo. Betul, Ringo. Nama semua dahsyat-dahsyat. Fai, yeah. Gitaris. Dan kemudian ini dia, Doktor Berjiwa. Betul, saya duduk sini ya? Oh, boleh berdiri si, bukan duduk. Berdiri? Berdiri sebelah saya, Doktor? Oh, boleh. Oh, jarak sikit. Oh. Minta maaf. Social distancing. Social distancing. Okey. Jadi kita perkenalkan kepada anda ini. Dia rasa macam pelik pula. Eh? Tapi tak apa. Ini norma baru kehidupan kita sekarang ni, iaitu Dr. Moja. Yes. Dia takut datang saya sebut nama lain. Okey, Moja-Moja. Kita nak tahu. Ini band, sebab saya tengok awak sebelum ni memang aktif dengan macam-macam band. Okey. Ada dua band sebelum ini aktif. Jadi ini adakah band baru ataupun macam baru jumpa ke? Macam ini kira projek baru saya lah. Sebab tu kita pun nak kata nama band pun kita tak ada nama band. Tak, so tak kita tahu. Go as Moja lah. Moja no band. Moja no name macam tu. Tak adalah, Moja je lah. Moja. Tapi kalau ikutkan band saya dulu, Mona Lisa, bukan dulu, memang masih ada lagi Mona Lisa dengan Shuna. Actually Miro dengan Fai dengan saya dengan Shuna. Ringo dengan saya kat Mona Lisa. Wow, ini dia ahli. Senang buat kerja kan? Senang. Don't power, senang kita nak realisasikan seni. Apa yang awak nak tu? Yes. Okey, tapi lagu tadi tu memang awak buat sendiri ke macam mana? Betul. Macam? Betul. Memang buat sendiri. Dunia. Kenapa, apa cerita lagu tu sebenarnya? Dia cerita tu sebenarnya tajuk sebenarnya Selamat Tinggal Dunia. Ambul. Tapi bila saya cakap yang tu, Ringo kata tiru Butterfingers. So saya kata Ringo. Dunia jelah. Tapi cerita dia pasal kehidupan personal saya lah. So boleh stop tak dekat Twitter ke mengenai kehidupan awak? Oh, boleh, tak ada masalah. Okey, sementara anda nak stalk IG ataupun Twitter Dr. Moja kita ni, kita rehat sekejap. Apa nama ni tweet handle? Moja Husni. Moja Husni. Stop sekarang. Kejap lagi tak ada cerita. Okey, tapi sebelum tu kita rehat sekejap. Yang lain-lain pun sama. Boleh minum dah. Dah berbuka puasa. Jadi kita rehat sekejap. Lepas ni kita akan kembali semula dalam Bicara Inspirasi. Saya nak ingatkan selalu yang virus COVID-19 ini adalah musuh senyap. Ianya boleh menyerang kita pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Anda harus menjalani saringan suhu badan di pintu utama. Kaki tangan atau pelawat hadir ke pejabat perlulah menggunakan topeng muka dan amalkan penjarakan sosial. Setiap lift hanya dibenarkan seramai 4 orang sahaja untuk sekian norma baharu. Kita jaga kita. Hapuskan COVID-19. Stesen-stesen TV dan radio, bolehlah mainkan lagu Dendang Perantau. Ha, tu dia. Bila dengar lagu Dendang Perantau ni, saya memang tak boleh lah. Saya boleh dengar awal je ataupun yes, music intro tu. Koyak. Lepas tu bukan koyak lagi dah. Saya rasa macam-macam lah. Okey, sebab bila kita bercakap ataupun berbicara dengan doktor, tapi dia ada jiwa seni dia, jadi lain sikit perbualan dia tu kan. Rasa lain. Dan bukan saja ada jiwa seni, tapi selaku Barisan Harapan semasa memerangi pandemik COVID-19 ni kan. Jadi kita nak tahu dululah sekarang ni punya situasi macam mana setakat ni di hospital sedang kan? Betul. Jadi macam mana situasi sekarang hari ni punya nilah ni. Kalau nak ikutkan sejak CMCO started tu memang dia orang actually start at the right time lah, because nampak statistik tu memang kita dah merundum, kita dah berjaya untuk plateau kan, flatten the curve tu. So kalau ikut statistik dekat hospital tu sendiri, memang kita dapat tengok secara obvious yang ada perbezaan ketara. Cumanya it is still there. Kita memang macam diorang kata, macam umpama kita seperti harus belajar untuk hidup dengan COVID ni.
kita kena biasakan dengan yang benda tu macam norma baru kan. So benda tu ada, macam sebelumnya ada penyakit-penyakit yang sentiasa ada dengan kita. Sekarang ni ada penyakit COVID ni, susahlah untuk kita hapuskan 100%. For now kita kena bertahan je lah tu. Jadi Houseman, untuk ini adalah tahun ataupun tugasan anda yang pertama. Okey doktor, Dr. Mojai. Macam mana perasaan tu bila habis-habis ni je dah ditempatkan pula menghadapi pandemik ni? Kali pertama pula tu dah bertugas ni, tiba-tiba alamak pandemik COVID, macam mana nak biasakan tu lah. Dia agak terkesan, sebenarnya bukan kepada Houseman je, kepada semua healthcare workers lah, dari nurse, dari PPK, MA, doktor memanglah. Tapi on our side, Houseman sebab sekarang ni yang kita under contract, KKM tak benarkan untuk Houseman banyak terlibat dengan COVID sebabkan health issues lah. Tapi kita still terlibat either dekat ED, emergency department dekat bahagian kecemasan. Dan bukan dekat ward lah. Ward kita tempatkan medical officer dengan pakar. Benda ni agak terkejut, bukan agak lah, memang sangat terkejut lah. Persiapan dari segi hospital pun waktu mula-mula rasanya bukan sedang je, rasanya semua hospital terkejut, jadi agak huru-hara sikit pada mulanya. Tapi lepas tu alhamdulillah, kita amat kagum lah dengan KKM. Kita memang dia orang dapat hasilkan sistem dengan secara efektif dan pantas dia orang buat kerja. So bila sistem tu dah cantik, dia orang keluarkan SOP baru kepada satu Malaysia, semua alhamdulillah dapat terkawal dengan elok. Itu dia. Jadi bukan senang bertugas di barisan hadapan. Okey, cerita pasal bertugas di barisan hadapan dan tajuk kita pada hari ini juga doktor yang berjiwa seni. Kalau tengok tadi saya sebut pasal filem P. Ramlee kan. Jadi kalau Dr. Asmadi tu menjadi pilihan mak dara kan dalam ibu mertuaku tu, dan jadi Kasim Selamat ni dia ahli muzik. Jadi ditolak awal-awal. Tapi kalau ini zaman sekarang ni, kalau Moja lah berjumpa dengan mak dara dua-dua sekali ni, profession satu yang dia suka, satu yang dia tak apa-apa ni. Jadi agak-agaknya apa nasib Moja? Tak tahu. Tak nak mengadap. Ibu mertua. Tapi ibu mertua Moja saya rasa okey. Okey kan? Okay. Mesti tengah tengok. Hai Ma. Okey. Okey, kita nak tahu juga macam mana kerjaya seni dan juga maafkan saya doktor, perubatan itu berjalan seiring. Kalau kita tahu memang perubatan pack ataupun masa yang sangat-sangat padat. Jadi seni pula kena ada waktu-waktu dia sendiri. Macam mana? Sebenarnya nak yang mana satu? Sebenarnya nak yang mana satu? Mana satu soalan ni? Sebenarnya nak yang mana satu ke? Saya pun rasa itulah sebab penonton bercakap yang mana satu nak, dan dua-dua soalan tu serentak. Dia kerja hakiki sebagai doktor, tapi memang tak boleh deny yang memang passion saya selama ni memang muzik. Saya start main muzik daripada sekolah menengah lagi kat sekolah Tuanku Abdul Rahman. Saya main orkestra. Saya jadi drum major bila pancaragam tu. Saya kena ambil batas penyapu ni. Tolong. Lepas tu, and then we started the band. Semua muzik tu tak boleh lari. Tapi biasalah keluarga nak yang apa? Professional. Professional. Saya kata muzik professional. Tapi dia kata dia nak yang lain juga. Saya kata tak apa, tak ada masalah. Sebab saya pun minat juga bahagian biologi. So, apa salahnya saya buat dua-dua. Cumanya cabaran tu memang ada. Masa memang limited gila lah. Contohnya lah, sebagai houseman especially, kita orang kerja 6 hari seminggu. Ada sehari je off. Mesti kita nak rehat dah lah. Shift pun pack. Memang, kalau bayangkan dulu lah, especially bila start kerja tu memang tak dapat duduk. So, tapi ada time yang kalau saya ada show, saya boleh lah call team, saya kena arrange schedule. Where contohnya saya kerja 6 hari, satu hari tu juga saya pergi Johor. Lepas tu baliknya esoknya saya plan untuk kerja malam. So dapatlah masuk. And then next week tu ada, lepas tu sambung lagi. Sehari tu pergi ke Kedah ke. Tapi sebabkan minat kan. So tak ada masalah. Tapi masa travel jauh tu saya rasa mesti ada yang Berdengkur lah. Tu memang ambil waktu untuk apa, take nap apa semula kan. Okey, biasanya buat persembahan ataupun tu gigs lah kan. Ataupun kalau kita dapat tengok dekat Instagram ataupun dekat Facebook, Twitter Moja sendiri, Yuna antara yang pernah bersama dengan Moja juga.
mengiringi, pernah juga? Tak adalah hati-hati. Mengiringi. Kita saya banyak bekerja sama dengan Yuna Room Records. Dengan Aizah Amdan saya pernah mengiringilah. Kita sama dengan Mona Lisa. Artis banyak yang independent seperti Amir Jahari pun dia kat tengah-tengah sekali dia mainstream ke independent tapi they all work very professional, so saya banyak belajar dengan diorang lah. So seronok, especially even band members pun semua bukan macam jalang tu. Diorang hebat-hebat semua tu, so saya banyak belajar diorang pun kita banyak kongsi pengalaman lah. Jadi mesti buka puasa kat tempat yang mahal-mahal. Ha? Betul, mahal je. Pakai beton dia. Dekat luar tu. Tapi okeylah tu. Inilah gather sama kan. Okey, lepas ni kepada anda, penonton-penonton di luar sana. Ini seorang doktor yang dalam masa yang sama juga, beliau bermain muzik, memang aktif. Kalau tengok dekat Twitter, Instagram, Facebook, dia macam kurang aktif. Jadi jangan add dekat sana. Saya dah add dia, beliau semalam, tapi tak approve-approve sampai 24 jam. Jadi lupakan. Okey. Mesej baiklah dia. Aduh. Tak ramai nama mana satu. Nampak terlampau banyak peminat. Ain, perhatikan. Okey, Moja, lepas ni kita akan bersama dengan Moja. Kita nak tahu juga perkembangan-perkembangan bermula daripada tadi dah cerita pasal waktu belajar. Kita nak tahu juga macam mana kerjaya doktor itu sendiri. Tadi dah tahu muzik sikit-sikit. Okey, kepada anda nak tanya soalan, silakan kepada anda di luar sana. Mungkin kawan Moja ada soalan-soalan yang macam sebelum ni nak tanya. Time ni lah nak tanya kan. Jadi silakan peluang anda di Facebook Live kita, iaitu di Bita ATM. Lihat sekejap, lepas ni kembali semula. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, pengukuh iman, menguji jiwa. TV1 menyambutnya dengan penuh tawaduk, membawa rancangan keagamaan yang memberi pengajaran, meruntun kesedaran dan menambah ilmu pengetahuan. Berbuat baik kepada ibu dan ayah. Suburkan iman, didiklah jiwa, menerusi Tadabur setiap Isnin hingga Jumaat, 6-5 minit petang. Ramadan, satu perjuangan bersama TV1. Marilah bersama TV1 menjadikan Syawal kali ini sebagai pemangkin kepada perubahan positif dalam diri. Amboi, bukan main meriah lagi. Di rumah anda masing-masing sedang menikmati juadah raya. Bersama panel jemputan, Ustaz Haji Ehsan Muhammad Husni, Imam Besar Masjid Negara. Sudah tentu, bila mana kita berbicara tentang hari raya dalam Islam, iaitu berkaitan dengan ibadah. Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh, pensyarah kanan USIM. Ingatlah bahawa kepada orang yang sabar, kepada orang yang teruskan perjuangan, ya, yang sentiasa mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan sampai harinya mereka akan menang. Dengan tajuk Kemenangan, sinarkan Syawal, ceria di rumah. Salam Adil Fitri daripada kami di TV1. Marilah bersama TV1 menjadikan Syawal kali ini sebagai pemangkin kepada perubahan positif dalam diri. Dengan pelbagai rancangan istimewa berkonsep keislaman dan keinsafan di TV1. Kita berhari raya untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dan moga-moga juga kita memperoleh kemenangan dalam menangani COVID-19. Mudah-mudahan segala amal kita diterima dan kita ditingkatkan takwa dan keimanan. Siaran langsung Gema Takbir malam raya pukul 9.15 minit malam. Sinarkan Syawal, ceria di rumah. Salam Aidilfitri daripada kami di TV1.
Okey, bagus. Penonton-penonton kita pada malam ini memang sangat ni berbesar hati nak bertanya kepada doktor. Kan? Okey. Malam ni kita bersama dengan kita ada Muhammad Jaya, Haji Jaraman, tahniah dia kata doktor. Daud Mansur pun tahniah doktor. Oh, Haris Azmah. Assalamualaikum, selamat malam jawab. Waalaikumsalam, selamat malam. Okey, ada satu persoalan daripada Amelia Ahzan, kawan ke ni. Doktor belajar dekat mana? Ha, tu betul. Saya memang nak tanya soalan tu juga tapi disebabkan penonton kita dah tanya, ha, jadi doktor jawablah. Doktor Mojah. Saya start I did my A levels dekat Intech Shah Alam, okay, International Education Center. Hmm. And then pindah, saya study, lanjutkan pelajaran di UNC College of Dublin, Ireland, untuk 2 tahun setengah. Lepas tu saya dekat sana saya buat bahagian teori lah. Hmm. And then bahagian klinikalnya saya pulang ke tanah air. Hmm. Sambung pada 2015 saya sambung belajar di Penang Medical College untuk another 2 tahun setengah. Hmm, so cukuplah 5 tahun, 7 tahun. Betul lah tu kira-kira. Betul. Okey, jadi sekarang ni adalah tahun kiranya macam tahun lepas ke tahun ni sebenarnya yang bertugas dekat hospital sedang tu? Eh, tahun lepas lah. Tahun ni? Tahun lepas. Dua tahun lepas. Tak, tak, tahun lepas. Dekat dua tahun lah dah pening. Semenjak PKPB. Dah masing-masing dah lupa dah macam lama tarikh bila kan. Okey. Ya, tu. Dan untuk anda juga penonton di rumah, kita sedia maklum memang doktor sekarang ni memang sangat-sangat berdepan dengan inilah, dengan COVID apa semua kan. Jadi macam mana sekarang kerjaya dua-dua tu berjalan ke ataupun doktor saja perubatan saja yang sekarang ni tengah ni? Actually kalau nak ikutkan industri muzik memang affect, antara yang industri yang paling affected lah dengan COVID. Kalau nak ikutkan saya tengok my colleagues banyak concerts kena cancel, tours, gigs, album yang nak release semua tak boleh. What they can do is just stay at home and then they all record lah, buat material, dan itu saya masih boleh buat juga kat rumah. So masih berjalan music, but at the same time my priority for now is definitely kesihatan lah. Fokus saya banyak tertumpu dekat hospital. Maksudnya kalau macam kerja dekat hospital tu, hospital lah fokuskan lah kan? Mesti lah. Tak boleh distracted lah. Kalau terganggu pun susah juga. Okey. Dan ini antara momen-momen ataupun wajah ni lah, Mojah ni. Ini kami ambil sebab biasalah kita stalker. Memang kerja kami adalah untuk ini mencari amuk. Bila ambil ni? Ya Allah. Ni gambar bila? Ini waktu ni saya buat charity. Charity dengan kawan saya tu dekat dekat bahagian utara. Rasanya seberang Perai kot ada banjir waktu tu. Ini? Ya, ni waktu di Seberang Jaya. Itu hospital Seberang Jaya. Makin panjang misalnya masuk PKP. Apa gambar-gambar ni dia ambil? Memang kita ambil ini untuk tunjukkan dahulu dan sekarang, Dr. Mojah. Ya Allah, beza ketara. Itulah terima. Tapi tak apa, isterinya terima seadanya dulu dan sekarang. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, itu antara momen-momen yang kita ambil. Memang tetamu kita, memang kita stalk daripada awal yang Instagram post tu sampai sekarang. Ya, betul. Maafkan kami. Okey, dan ada soalan-soalan juga daripada Rosli alias tanya pasal pelajaran juga masa belajar tu. Banyak cabaran tak bila belajar ni? Lebih-lebih lagi lah. Tadi minat muzik kan, lepas tu belajar sampai 7 tahun. Medik 7 tahun. Okay. Banyak tak cabaran dia tu? Ada rasa macam give up, papa, mama call daripada Malaysia cakap, Mojah ni ni. Banyak momen-momen tu. Rasanya bukan saya je lah. Kita banyak berkongsi lah. Sebab as a medical student memang kena support yang kuat dari family, daripada rakan-rakan. Sebab kalau tak memang boleh koyak lah. And then we have to do, kita kena buat study group. Kalau sebab perubatan memang banyak gila buku nak kena baca. Tapi kalau tak minat, sebab kita bukannya habiskan pun, tapi sebab kita minat, kita nak tahu, so benda tu datang dengan sendiri. So saya cadangkanlah kepada kalau mereka yang nak buat perubatan ni, make sure minat betul-betul lah. Sebab bila kita minat, kita tak penat nak belajar. Macam bukan belajar pun. Macam kita memang benda yang kita nak buat kan. Nak tahu. Macam kita contohnya tengok YouTube, tengok apa money heist. Macam nak tahu apa jadi, lepas ni apa lagi? So macam kalau orang minat medical, dia macam, lepas ni, lepas tu kita nak buat apa kalau patient macam ni kan? So mula-mula susah sebab saya punya minat tu tak kuat lah. Tapi lama-lama tu build up. And then ada times yang macam
saya kena perform dekat KL, waktu itu saya kat Penang. Mm. Memang susah, saya kena ulang-alik, either drive ataupun flight. Mm. Sepanjang tu saya study. Kalau waktu sound check, orang tengah sound check, saya tak ada kerja, saya kena study. Oh. Dia sampai tahap macam tu lah. Jadi macam kiranya mat buku jugalah walaupun... Kena, saya tak consider saya sebagai mat buku. Itulah. Mat dunia. Itu je. Tak apa, nanti kita stop lagi kat Twitter macam mana. Okey, dan bila sebut pasal belajar ni, saya rasa memang ramai sebenarnya yang menaruh minat ataupun impian masing-masing. Kalau masa sekolah rendah pun, kalau cita-cita nak jadi doktor memang klise. Saya pun antara yang menyenaraikan, tapi itulah susah nak cakap. Itu je saya mampu cakap. Susah nak cakap. Jadi inilah kejayaannya. Dan untuk Dr. Mojah sendirilah kan, selepas dah masuk dalam kejaya ni ataupun dalam perubatan ni, untuk ialah mengadaptasi dengan apa kehidupan anda yang sebelum ini. Sebab Dr. Mojah, kalau kami kali pertama berjumpa, kalau di luar tadi pun, kita tak nampak dia gaya seorang doktor. Doktor, dia ada karakter dia saya, itu kan. Saya nampak doktor ni. Doktor kan dia ada karakter. Kena bawa stetoskop. Tak bawa pula ini. Ya, tu tak bawa. Jadi ada tak yang dekat luar, macam kawan-kawan yang di luar yang lain, yang macam tak kenal tu, ada tak? Cakap, macam tak gaya doktor. Memang lah. Memang pertama. Semua obvious. Semua cakap macam tu. Saya macam hidup dua dunia yang berlainan. Kalau saya kat hospital. Dua karakter? Ikut karakter. Tapi bagi saya tengok dunia. Dunia yang berlainan. Bila dunia hospital, saya kena adapt to the situation lah. Saya kena lah professional waktu ni. Tapi ada juga main-main sikit. Tapi, I mean, that's how I approach my patients. Supaya diorang pun selesa. And I think it works. Dia works very well lah. Tapi bila saya in the music scene, itu saya ada character on the stage. Also bila nak sampaikan apa yang betul-betul seni tu perlukan, jiwa tu kena sampai lah. Tapi again, benda tu bagi saya natural lah. Bagi let it flow, saya senang macam tu. Biar jangan buat-buat. Just be real. Let go je. Biar dia jadi dengan sendiri. Nampak tak gaya korang seni tak? Sebab dia tak ada vokalis perempuan, wanita. Jadi kita kena cuba kat sini. Okey, Mojah, kita tadi sebut pasal dua kejayaan yang berbeza, dua dunia lah kan. Sambil-sambil tu, mungkinkah ini antara satu terapi untuk pesakit-pesakit ke? Betul, saya pernah terfikir nak cuba macam ala-ala aku dalam dua dunia industri ni. Why? Kenapa aku tak cuba cari apa persamaan atau benda yang boleh relate atau link lah. Even ada orang banyak buat movie and study sebab music sebagai terapi lah. Memang ada pun. Saya rasa the link tu masih tak kuat lagi. Tapi in the future insyaAllah saya nak kaji lebih lah kepada benda tu. Ada orang kata music ni juga boleh bantu, obviously lah, boleh merangsangkan minda. Kalau pesakit-pesakit Alzheimer's for example, yang dah mudah lupa apa semua, muzik antara terapi yang boleh tolong lah. Jadi kita kena buat kajian tentang tu lah, research. Lepas ni kena sambung lagi lah. Kena sambung lagi lah. Mungkin dekat dalam mesin senang nak tengok nanti. Okey, kita nak rehat kejap. Lepas ni kepada anda ada soalan lagi. Ada lagi soalan dia. Sekejap lagi kita akan tanya Dr. Mojah. Tapi sebelum tu, rehat kejap doktor kita. Boleh rehat. Doktor tu nampak lah. Macam nervous. Haus. Seketika lepas ni kita akan kembali semula. Selepas saya lahir, doktor telah berikan saya vaksin BCG dan hepatitis B. Semasa saya 2 bulan, ibu telah membawa saya ke klinik untuk mendapatkan vaksin 5 serangkai. Dos kedua ketika saya 3 bulan dan dos ketiga pada usia 5 bulan. Untuk vaksin MMR pula, saya akan ambil sebanyak 2 kali ketika 9 bulan dan setahun. Bila saya mencecah 18 bulan, ibu jangan lupa untuk dapatkan vaksin booster 5 serangkai saya ya. Seronok rasanya dapat membesar dengan sihat.
Bulan Ramadan, bulan yang mulia, pengukuh iman, menguji jiwa. TV1 menyambutnya dengan penuh tawaduk, membawa rancangan keagamaan yang memberi pengajaran, meruntun kesedaran dan menambah ilmu pengetahuan. Al-Musa'adah sepanjang Ramadan, 6.30 petang. Solat al-waqiyah ini ialah solat di awal waktu dan dapat dilakukanlah secara berjemaah. Oleh kerana hari ini kita dalam keadaan PKP ini, ya. Maka Ramadan satu perjuangan bersama TV1. Indahnya Ramadan, bulan penuh keberkatan. Ikuti pelbagai perkongsian menarik dokumentari khas TV1 sepanjang bulan Ramadan ini. Sebuah program bicara wara Ramadan yang membincangkan topik-topik menarik semasa Ramadan ini. Ahlan Ramadan setiap Jumaat 6.30 petang. Ramadan satu perjuangan bersama TV1. Indahnya Ramadan, bulan penuh keberkatan. Ikuti pelbagai perkongsian menarik dokumentari khas TV1 sepanjang bulan Ramadan ini, memaparkan aktiviti dan kemajuan masyarakat minoriti Islam yang tinggal di negara bukan Islam seperti Australia, Korea dan Bosnia. Dokumentari khas Syahada, 8.30 malam dan 4.30 pagi setiap hari sepanjang Ramadan. Salaman menonton Syahadah. Ramadan satu perjuangan bersama TV1. Okay, baik, terima kasih untuk anda yang menghantarkan soalan untuk Dr. Moja. Ada yang panjang-panjang Dr. Moja, tapi tak apa dulu. Kita nak tahu juga, ada yang tanyalah juga untuk generasi muda. Dr. Moja sebenarnya memang muda lagi, kan? Nampak? Muda lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 28 adik-adik. Ini kakak, tapi tak apa. Dan Dr. Moja sendiri, untuk generasi muda sekarang nak mengadap macam nak biasakanlah dengan norma baru, macam mana yalah di hospital sini kita ada untuk apa kesedaran untuk beri support yalah psikologi orang yang dah kena ataupun yang memerlukan untuk apa bagilah support ni. Jadi untuk doktor sendiri pun dikabarkan pada awal-awalnya dahulu di kuarantin juga untuk COVID-19 ni, jadi boleh cerita sikit pasal pengalaman. Saya tak ingat, rasanya pertengahan bulan 3 ada waktu tu saya masih dalam department medical. Saya ditugaskan dekat bahagian kecemasan lah, di mana kita kita club patient kat bawah, kita screen untuk kita tentukan ward mana yang sesuai untuk dia orang, whether perlu ke tak kita admitkan. So ada satu patient ni, saya tak ingat waktu tu dia punya diagnosis definitely bukan COVID lah, kita memang cakap lebih kepada dia punya sakit perut, nampak macam tak ada simptom, keracunan makanan lah. Lebih simptom dia bukan typical. Yang COVID kan kita selalu tengok sakit tekak pernafasan lah, sakit tekak, nafas laju. Tapi ni lebih kepada bahagian perut. So waktu tu kita suspek COVID, so saya pun dengan relaxnya tengok patient tu lebih apa, tak pakai PPE, buat pemeriksaan macam patient biasa. But then bila dah naik atas, saya balik kerja, balik rumah, esok ni datang kerja, dia orang kata, "Eh, patient kau jaga semalam tu COVID positif currently." Okay. So jangan masuk kerja, pergi swab, take a swab and then kena quarantine lah. So waktu tu memang takutlah, kita macam-macam perasaan campur bau lah. And then fikirkan kita dah balik rumah, dah memang family contact. kita banyak lagi risau orang yang contact sekeliling kita. Saya kat rumah jumpa, bukan saja sebab ni risiko tinggi untuk orang yang tua, berumur, and also kanak-kanak yang kecil. Dulu ada kat rumah saya parents and then anak-anak kecil, anak-anak buah ramai. So
And then kita concern pasal itulah. Tapi alhamdulillah macam saya kata apa hospital sedang antara hospital yang menyediakan khidmat emotional support lah, psychological support daripada bahagian OSH dia, occupational safety health. And then which is very good sebab setiap hari dia orang call, dia akan check sebab kita memang nampak ketara lah macam mana COVID ni affect mental health lah. Kesihatan mental sangat ada terkesan. Terkesan lah, ada impak yang besar. Jadi sokongan tu amat membantu. Pasal nak kata pasal macam mana generasi muda nak adapt kepada norma baru ni, saya rasa rata-rata banyak mereka sendiri sudah dah adapt dah pun. Dia orang lebih advance daripada kita sebenarnya. Bila saya nak tengok balik, macam saya pun termis. Padahal saya generasi muda kak. Tapi pandang kita. Tapi semua atas talian, which is very good. Apa kalau nak kata generasi muda, saya boleh sentuh lebih kepada okeylah, kalau health dia orang nak study semua sekarang boleh online. In fact, sebabkan COVID ni, dia orang lagi merapatkan jurang tau dengan international. Kita kalau music, dia orang nak belajar course daripada Berkeley, dia orang boleh online free sekarang ni. Lepas tu dia orang buat banyak untuk musician lah, dia buat banyak persembahan online, live streaming, and then dia buat channel dia orang lebih kepada fokus lebih lah kepada atas talian, which is very good lah. And saya rasa ada banyak lagi yang kita kena kita kena adaptasikan lagi lah dalam kehidupan seharian kita. In fact, kalau dari segi CMCO ni lah, CMCO ni satu langkah pertama yang kerajaan buat memang in the right path untuk kita adapt kepada kehidupan yang baru ni. Contohnya kalau kita pergi sekarang kat shopping mall ke, kat mana-mana kedai, dah ada yang akan check temperature, dah ada social distancing punya markers. And then itu dah jadi macam masuk, oh okay. Kalau dulu kita masuk, macam uyo, ada tembak apa semua. Tapi sekarang ni kalau kita pergi kedai yang tak ada, itu yang eh kedai kau tak ada ni. Itu yang macam dah pelik lah. So which is a good ni lah, a good thing lah for Malaysia. Itu antara yang ni lah. Tapi saya rasa dalam beberapa bulan ni kita dah biasa dah kan dengan memakai apa penutup muka, mask apa, kadang-kadang ada sanitizer, memang ada je sentiasa dalam ada. Sentiasa ada, dan kita dah rajin ke bilik air untuk basuh tangan. Dan itu antara perlu, yalah, kita perlu ajar anak-anak kita jugalah kan, yang kalau di rumah tu. Okey, dan untuk Dr. Moja Jamaluddin JBI, betul ke saya sebut nama anda ni, di Island ada ke jurus saya mikrobiologi kemanusiaan dan medical? Oh, sudah kena ingat balik tu berapa tahun dah tu. Okey doktor, jadi bagaimana nak bagi masa music terapi tu dengan pengajian perubatan? Boleh ke buat uji kaji ataupun analisis vaksin VCR COVID-19 ni? Oh, banyak betul soalannya ni. Dekat island tu dulu jawab yang tu dulu. Ada tiga soalan. Satu, jurusan mikrobiologi. Mikrobiologi saya tahu lah, memang definitely ada. Tapi kemanusiaan benda. Kemanusiaan dan medical. Memang medical memang lah, sebab situ saya belajar situ. Kemanusiaan saya tak sure. Tapi mikrobiologi kemanusiaan mungkin boleh lah tengok Google je UCD punya ni. Tapi saya pasti banyak je. Boleh explore, jangan tengok just island saja. Banyak lagi option lain. Jangan pandang rendah yang even jiran kita seperti di Indonesia semua pun menyediakan medical school yang elok, yang bagus. Even Malaysia memang lagi power lah. Antaranya dekat Penang tu lah. UM. Betul? UM, UKM, Padu. Swasta pun banyak juga. Banyak IPTA sekarang kita dah banyak dah kan. Jadi sekarang ni, waktu ni pun sekarang kita sebenarnya memerlukan tenaga-tenaga kerja yang profesional macam ni. Nampak sampai balik Malaysia, ada yang dah balik Malaysia. Dan rakan-rakan ramai ke yang daripada island tu yang bertugas di Malaysia? Ramai. Memang ramai. Merata lah. Memang kita merata hospital bertempat. So kalau ada apa-apa, contohnya kita nak patient ni masuk hospital sedang, tapi asalnya dia orang Kelantan, lepas tu dia pernah ada medical record dekat Kelantan. So saya roger lah member yang kerja kat sana. Macam boleh tak kau check dia punya record file, so kita trace. So benda ni
healthcare workers kat Malaysia ni, dunia ni tak besar pun. So, macam adik-beradik je. Kita banyak kontak-kontak macam tu. Tak lari mana. And then soalan kedua dia apa? Soalan kedua dia, doktor. Kejap, saya PA doktor sekarang. Tapi pasal vaksin COVID, betul. Saya dengar ada vaksin tu. Vaksin COVID tu saya tak sure lah. Pengajian perubatan boleh ke buat uji kaji ataupun analisis vaksin untuk COVID-19 ni? Itu memang soalan yang ramai orang tanya lah. Sebab saya pasti ramai, especially penduduk Malaysia pun yang agak berdebar-debar tunggu vaksin. Kita sampai bila nak kita, sebab kita nak tunggu tamatnya wabak ni. Terus terang, saya tak tahu. Saya tak pasti pasal vaksin lah, sebab saya lebih fokus pada penjagaan yang current, yang sekarang, yang semasa. Tapi memang pengajian pasal vaksin tu memang berjalan. Memang ada lah. Memang sedang berlangsung. Cuma, saya cuma tak tahu update dia. Cuma sekarang ni kita perlu je lah. Sekarang ni semuanya di media sosial kan. Apa-apa maklumat pun hari ni tengok lengkungan untuk kes-kes positif ataupun ni pun dah discharge pun dah makin bertambah. Jadi kita masa raya ni, raya di mana doktor? Saya raya kat sini. Sebab memang family saya dekat Shah Alam, dekat Jalan Kebun, dekat Kelang. Dekat je. Jadi kat semua ahli keluarga dalam daerah yang sama lah. Alhamdulillah. Terima kasih, saya tak dapat nak cuba pulang ke kampung halaman isteri untuk kali pertama dekat Kedah. Patutnya rotation itu adalah isteri punya tenah. Itulah. First time kan. Patut nak pergi sana lah. Syok sikit. Saya tak pernah raya jauh-jauh, tapi tak apalah. Tapi tak apa. Lepas PKPB ni ataupun ni, kita akan pergi melancong. Banyaklah tiket dah ada kita. Ya, okey, jadi kepada anda ada lagi soalan-soalan yang boleh anda berikan kepada doktor. Saya akan bacakan. Memang saya PA doktor sekarang ni. Apa-apa, tanya saya dekat Facebook Berita RTM. Dan juga doktor, kalau yalah, cabaran untuk apa petugas sekarang ni semasa apa COVID ini, kita tahu awal-awal dulu memang sampai nak makan pun susah, PPE waktu itulah. Tapi sekarang ni dah semuanya dah okey. Kita nak tahu pengalaman tersebut masa awal tu dan sekarang ni bagaimana keadaannya. Tapi jawab sekejap lagi. Okay. Tengah fikir balik. Call balik 3 bulan, kita rehat sekejap, okey? Ramadan, bulan yang mulia, pengukuh iman, menguji jiwa. TV1 menyambutnya dengan penuh tawaduk, membawa rancangan keagamaan yang memberi pengajaran, meruntun kesedaran dan menambah ilmu pengetahuan. Mauizah setiap Jumaat, 1:30 dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. 30 hari berpuasa ataupun 28 hari berpuasa. Makin jauh dengan Allah Taala, makin kita membanyakkan benda-benda maksiat pada Allah Taala dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu. Ramadan, satu perjuangan bersama TV1.
Duduk di rumah bersama keluarga, menonton drama-drama terbaru dan terbaik TV1 bagi menyinari malam raya anda. Hey, bagai suami aku graduan tau. Aini yang akan dijodohkan dengan seorang graduan dari luar negara. Apa dengan aku ni? Pelbagai konflik yang lucu mula terjadi. Tak fahit. Aku tahu apa nak buat. Adik aku kisah. Jodoh Lebaran, Hari Raya Pertama, pukul 9 malam. Aku percaya yang jodoh mak dan ayah aku pilih, dia pilih yang terbaik. Mana ganti lelaki ini? Sinarkan Syawal, ceria di rumah. Salam Aidilfitri daripada kami di TV1. Doktor, nampaknya waktu kita macam dah... Masa mencemburui kita. Ii, biasa klise. Saya pun tak sebut tadi itu. Doktor ni. Okey, doktor. Kita lebih kurang macam dalam 10 minit macam itulah. Lepas ni, doktor nak persembahkan saya lagi. Satu lagu baru lagi. Okey. Mempersembahkan hiburan, nyanyian untuk saya dan juga penonton-penonton. Untuk doktor sini, lepas ni kita ada board. Kita nak kongsikan juga apa kata-kata motivasi. Tapi sebelum tu untuk ialah kita punya soalan untuk doktor. Selepas ini doktor, okay, kalau kita cerita dah habis COVID-19 inilah kan, apa lagi doktor nak buat selain daripada pergi untuk apa combinekan ataupun untuk buat kajian itulah tentang terapi muzik dan juga perubatan. Tapi selepas, selain daripada itu, ada lagi perancangan-perancangan muzik dan juga kejaya sekarang ni. Untuk kejaya doktor, saya masih perlu fokuslah untuk habiskan housemanship dengan jayanya. Amin, insyaAllah. Sebab saya rasa housemanship ni saat yang genting untuk saya timba pengalaman daripada mereka yang sangat pengalaman lah, pakar-pakar semua. Lepas tu dari segi muzik saya nak apa pula ni? Oh ni waktu tengok je. Boleh cerita ni. Relawan dekat ni doktor yang pakar. Saya kat depan tu nampak nerd tu. Ni dekat hospital Tanjung Malim. Oh, lain. Yang ni saya bagi talk dengan waktu tu perform dengan Mona Lisa. Itu dengan abang saya tu Munawar. Oh, doktor perubatan juga. Betul, doktor. Okay. Doktor Munawar dia bertugas dekat PPUM. Ni waktu graduasi. Yes. Lepas tu nak cakap apa tadi? Oh, saya seterusnya insyaAllah saya nak buat release satu album baru lah dengan projek yang ni. Dengan tim yang baru, band yang baru ni. Tak adalah baru rakan-rakan pun. Rakan-rakan lama. Rakan-rakan lama tapi dengan ialah mood baru, apa yes, semua baru. Yes, vibe baru. Vibe yang baru, 2020 kan? Okey, kita nak tunjuk board, tulisan doktor. PCM je saya biasa faham kalau tulisan doktor. PCM, lepas tu MC, tu je saya faham. Yang ni apa doktor? Kita punya kata-kata motivasi? Pada hari ini, kita punya kata-kata motivasi adalah just be yourself. Yeah. Jadi anda diri anda sendiri. Dah jadi diri anda sendiri, anda harus percaya pada diri anda sendiri. Okey. Itu dia punya formula untuk dua-dua ni lah. Betul. Okay. Dia tak boleh kurang satu, dia kena ada bersama. Wow, saya hari ini memang dah belajar banyak-banyak ni. Just be yourself dan percaya pada diri. Ini yang saya berpegang lah. Sebab macam ke mana-mana, saya rasa saya tak perlu fake ataupun jadi someone else untuk saya menyumbang sesuatu. Bila sebab kalau saya tak nak jadi diri saya, tak ada orang boleh jadi diri saya. Betul. So biarlah saya jadi satu-satunya orang yang kat dunia ni jadi diri saya lah. Satu-satunya Dr. Moja. InsyaAllah. I'm Moja. Okey, Dr. Moja. Apa kata-kata inilah untuk penonton-penonton untuk ialah nak sambut Aidilfitri ni kan? Jadi apa yang perlu ucapan untuk rakan ke ataupun untuk Pama, untuk atuk dekat Kedah yang tak dapat balik tu pun boleh buat ucapan? Untuk yang pertamanya saya nak first kali saya nak ucap terima kasih sebenarnya kepada Bicara Inspirasi dan RTM untuk menjemput okeylah dengan Kak Ajit. Oi, tak boleh sebut Kak. Lepas tu saya nak tekankan yang walaupun kita sekarang di PKPB dan kita terutamanya menjelang festive season seperti hari raya, kita tak boleh leka. Walaupun nampak statistik macam menurun, tapi it's COVID masih bersama kita. Kalau kita dibenarkan untuk pergi shopping mall, dibenarkan yang mustahak saja. Kalau nak pergi shopping, kenapa nak bawa anak? Kenapa nak risiko kan anak-anak? Kalau sayang mereka, jangan bawa mereka. Okay. Kalau sayang kepada orang tua, jaga mereka di rumah. Pastikan mereka tak
expose kepada yang tempat yang crowded. Berbelanja berhemahlah kalau di atas talian kepada keluarga-keluarga saya, keluarga di Kelantan. Sejak bila dekat Kelantan? Keluarga di Kedah. Sudah. Abah, mama kat Kedah, keluarga dekat Shah Alam yang resah, papa, mama, kepada adik-beradik, kepada rakan-rakan muzik, kepada rakan-rakan di Hospital Sedar, rakan-rakan doktor yang lain di merata lah di Malaysia dan juga di luar negara. My friends in Dublin and Australia. All lah. Okay. Selamat Hari Raya. Aidilfitri, maaf. Aidilfitri, maaf saya batin. Okey, Dr. Moja, silakan. Bukan lagu raya, eh? Bukan lagu raya. Kejap lagi, kejap lagi lah. Belum lagi. Tak sabarnya dia ni. Tak apa, kita rehat kejap. Kita tengok promo saya dan rakan setugas saya sepanjang raya ni. Tengok dulu. Okey, Cik, kita tahu kan, di waktu lebaran ni mungkin ramai yang tak dapat pulang ke kampung. Merindui ibu bapa dan juga merindui kampung halaman. Jangan risau Ismail dan juga penonton-penonton kerana Bicara Inspirasi akan bersiaran secara khas di raya yang ketiga nanti. Bicara Inspirasi khas raya jam 9 malam di TV1. Dan juga jangan lupa, Cik, di saluran berita RTM My Preview 123 dan kita akan bersama dengan tetamu undangan kita untuk meraihkan lebaran bersama dengan anda. Anda juga. Stay home. Okay, stay home. Selamat Hari Raya. Okey, jadi itu dia kepada anda penonton-penonton Bicara Inspirasi. Kita ada inspirasi khas raya, raya yang ketiga. Jangan risau, saya pun tak dapat balik raya. Jadi saya pun sorang-sorang dekat KL ni. Jadi kepada anda, kena saksikan kami untuk raya yang ketiga nanti Bicara Inspirasi. Saya bersama dengan rakan setugas saya tadilah, Ismail. Dan kepada anda, terima kasih kerana bersama dengan kami. Seperti biasa, stay at home. Dan kita akan bersama dengan Dr. Moja. Thank you, terima kasih Dr. Moja kerana bersama dengan kita pada malam ini. Kongsilah, berkongsi macam-macam cerita daripada persada seni, muzik dan kemudian juga tentang perubatan. Dan kepada anda, mereka ini ataupun anak seni ini dan juga Dr. Moja sendirilah pandai membagikan masa. Paling penting sekali kepada anda, kena sentiasa positif dan percaya pada diri sendiri dan just be yourself. Itu kata Dr. Moja. Dan kita ucapkan terima kasih. Selamat malam. Kita akan bersama dengan Dr. Moja and the band lah. Jadi silakan Dr. Moja, bukan lagu raya, eh? Lagu biasa je. Okey, saya asyik kan. Yeah.